Pengumuman hasil kelulusan siswa SD YPPK Gembala Baik AB Pura dilaksanakan melalui acara pelepasan siswa kelas 6 yang dihadiri oleh asisten bidang perekonomian dan pembangunan Sekda Kota Jayapura, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Direktur YPPK, para pengawas pendidikan, Bupati Kerom, anggota DPR Kota Jayapura, Ketua Komite Sekolah dan para tamu undangan. Dalam rangkaian acara pelepasan ini, turut dibacakan sejumlah prestasi yang diraih oleh para siswa, diantaranya juara ujian nasional, juara kelas, dan juara mata pelajaran. Dengan diraihnya prestasi dari anak siswa, tak ketinggalan Direktur YPPK Sylvester Lobia mengaspirasi prestasi ini dengan memberi reward kepada sejumlah siswa yang berprestasi dalam mata pelajaran matematika yang mampu mencapai nilai 100. Dalam sambutannya, Direktur YPPK mengatakan bahwa YPPK memberikan aspirasi setinggi-tingginya kepada pemerintah yang senantiasa memberikan dukungan berupa sarana dan fasilitas guna mendukung pengembangan pendidikan di SD YPPK Gembala Baik. Tentu menyampaikan penghargaan yang tinggi terlebih kepada pemerintah Kota Jayapura yang senantiasa memberi dukungan baik ketenagaan, sarana dan prasarana, fasilitas dalam menunjang pendidikan swasta dan sekolah negeri yang ada di kota ini. Dan kita boleh lihat bahwa tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta. Dan pemerintah menganggap bahwa semua unit pelayanan pendidikan, baik negeri maupun swasta, adalah bagian penting dalam mengambil peran dalam pendidikan. Oleh karena itu, Direktur YPPK yang akrab disapa Silvo Lobia mengingatkan para siswa untuk terus berjuang, karena ini bukan akhir, melainkan saatnya meraih keberhasilan di masa depan. Silvo juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan dewan guru atas kerja kerasnya menghasilkan siswa yang berprestasi. Putra-putri kita angkatan 2021-2022 di tahun pelajaran ini dinyatakan lulus 100%. Itu semua adalah berkat Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kerja keras orang tua maupun guru serta anak-anak yang semangat belajar. Clara Setiani, SPD, selaku kepala sekolah mengaturkan syukur kepada Tuhan bahwa selama 3 tahun masa pandemi COVID-19 ini, SD YPPK Gembala Baik bisa menamatkan 134 siswa tahun pelajaran 2021-2022. Clara juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang melahirkan anak-anak hebat. Dirinya bersyukur karena kemurahan Tuhan bisa meluluskan 100% anak didiknya. Kepala sekolah juga berharap anak-anak ini menjadi anak yang mandiri, percaya diri bahwa aku hebat karena kasih Tuhan. Acara penamatan ini memang dibantu oleh paguyuban kelas, empat kelas, dan juga ada donatur dari ketua komite. Dan panitia sudah menyiapkan beberapa medali-medali dan juga piala dan piagam untuk anak-anak yang berprestasi dalam ujian-ujian sekolah, bahkan juga dalam ujian akhir tahun di sekolahnya. Nah, yang panitia memang banyak kendala karena kita melakukan ini dengan dana yang cukup terbatas, ya. Jadi apa yang kita berikan pelayanan kepada orang tua dan siswa dalam acara penamatan ini, itulah kemampuan dari panitia, makanya panitia. Mary selaku ketua panitia acara penamatan ini mengungkapkan terima kasih atas partisipasi para guru dan paguyuban kelas yang sudah membantu tersenggaranya acara penamatan ini sehingga berjalan dengan baik walaupun dalam keterbatasan waktu dan dana, namun semua berjalan dengan baik. Selaku panitia, dirinya bersyukur bisa mengadakan acara penamatan ini secara offline atau tatap muka mengingat COVID-19 sudah agak menurun. Sekaligus menyampaikan terima kasih buat seluruh orang tua dan guru yang sudah sangat mendukung terselenggaranya acara ini.